Kodok. Kodok. Oke, patang. Sampai je kat Durang tu, kita di greet oleh bird. Dia cangkuk kencang. Dia ajak kita, aku ingatkan dia naik kereta. Sekali kena jalan kaki, baik. Jalan kaki nak ke studio dia dekat Durang, tak jauh lah. Tapi boleh tahan lah dengan bunga banyak, barang banyak. So tempat tu, kawasan tu memang sebuah pekan yang agak kecil. Aku tak pernah sampai Europe, tak pernah sampai tu. So rasa macam tempat tu best lah. Sangat-sangat orang kata chill. Tempat tu sangat chill, sangat pandai orang tua. Pegang-pegang orang tua memang chill lah, tak ada apa. Kau nak rasa tempat tu sangat selamat dan sangat best, sangat udara sangat segar. Sebenarnya mula-mula kita tak expect tau, tak, memang tak ada idea sebenarnya tempat tu macam mana. Sebab dia agak secretive, dia orang agak apa tu, tak bagi tahu sebenarnya exactly location. Kita tak boleh ambil gambar kat situ. So pagar dia orang sejenis tinggi, dia buka masuk je, masuk dalam tu, kau dah macam aku dalam filem mana ni. Sebab ya Allah, rumah dia sejenis rumah lama yang gothic Victorian. Aku tak tahulah apa dia punya interior design dia tu. Tapi sejenis macam dalam movie lah. Kalau kau tengok movie, rumah dia macam tu. Lepas tu dia adalah satu lot tanah yang agak besar. And of course kita masuk-masuk je dalam gate tu, dia ada si Feeling tu. Feeling ni anjing yang besar gila. So dia orang kena introduce kita semua dengan Feeling dulu. Sebab Feeling tu jaga rumah tu kan. So nak membiasakan semua orang macam aku. Sebab Feeling datang hidup kan, macam besar je anjing ni. Dah macam beruang kan. Besar siap. Dia macam anjing. Tapi anjing. Aku direkam siap. Aku bagi makan tau. Nak makan. Dia datang kat aku, ingat nak makan. Dia nak makan aku eh. Astagfirullahaladzim. Dia terekam aku. Aku elak first. Oh, dia first tu dia kena. Dia tu fuck tu. Lepas tu aku tu reverse je. Lepas tu dia punya owner cakap dia macam tahan lah anjing tu. So aku macam pelik lah. Kenapa dia salah aku nak pergi makan lah. Lepas tu dia orang owner pun pelik. Dia macam selama dia ada tetamu datang, this is the first time. Lepas je mandi, kita pergi ke tempat favourite lah. Favourite kita orang time tu. The only favourite place untuk kita orang pergi sepanjang recording. Intermarché. Tak tahu betul sebut dia. Betul tak? Intermarché ni dia macam Tesco, macam Giant. Dia macam Giant lah. Ada macam Tesco dia orang tu dekat belakang. Ada macam satu Tesco lah. Dia macam Tesco. Sebelah rumah je, dalam 100 meter macam tu sampai. First thing first, aku tak ada idea apa aku nak beli. Sebab terlalu lain daripada yang kita selalu beli. So kita orang jalan-jalan, aku ambil je apa yang aku rasa nak makan. Masa tu macam agak excited lah nak pergi shopping barang-barang dapur lah. Sebab kau nak stock up barang makan. Sebab rumah tu, dia just ada rumah, dia orang duduk sekali. Tapi macam Bert dengan Eric, dia orang makanan sendiri-sendiri kan. So kita yang 4 orang ni dan aku antara orang yang bertanggungjawab memikirkan bab-bab makan. Sebab nak masak, makan apa. Abang adik ni dekat Melayu. Aku sebenarnya tanya juga abang adik kan. Kita sekarang ni berada di tempat yang sebenarnya nak cari makanan yang halal. Dekat sana tak ada satu pun ada cok halal. It's a white area. Dalam Paris tu, di kawasan orang putih lah. Macam ni, dia tak ada brown and black people kat sana. So, kita tak boleh nak jumpa barang-barang halal. Sumpah susah gila. Kita dah cari. Nak tak nak, kita terpaksa lah. Kalau tak, takkan makan sayur kan. Abang adik dah memang tak makan sayur. So, kita orang berserah. Harga dia memang, kalau sebotol air Avion tu kat sini mahal. Kat sana macam alah RM2, RM3. So kita orang ambil tu dulu. Kita orang ambil tu dulu, bukan yang kecil-kecil lah, yang besar-besar, yang 1 liter, 1.5 liter. So excited sebab harga. Sebab kat Malaysia tengok macam mahal gila. Pergi situ murah, macam mineral biasa. Dalam beli-beli tu tak adalah seorang overspend sebab limited amount of cash. Sebab kita orang beli tiket flight aku kan. So duit dah sikit mampus. Kita orang terpaksa catulah duit tu dan berfikir dengan bijak apa benda nak beli. Dengan bantuan Nabil sekali, kita orang cari makanan-makanan yang selamatlah untuk dimakan. Mak, satu benda makanan ringan orang, aku tak tahu kenapa, senang gila nak buka. Senang buka dah punya packaging tu, sangat-sangat
Kau buka je. Senang. Kalau macam kat sini kan. Apa susah saya nak buka ni, kena ambil gunting. Diorang tak ajar tu. Aku beli biskut ke, beli chip dia ke, buka pakai tangan. Easy. Pada keesokan harinya, aku bangun awal. Aku yang first bangun. Sebab aku tidur awal malam tu. So ya, yeah, dijadualkan pukul 9, kita buat pre-pro. So, daripada ni SOG bawa 5 lagu je yang dari Malaysia, pre-pro yang dah kira ada lagu demo yang kita pre-pro dari Malaysia. So 5 lagu. So ya. It's gonna be heavy on traditional instruments. Yeah. Because the drum will make way for the all the percussions and the instrument. Yeah, sure. We can have a good build up with like some of this. Yeah. At the end of the chorus, it's gonna be like grand. Yeah, sure. It's like celebration. Yeah. Aku suka cara kerja dynamic antara diorang tu sangat professional, walaupun diorang tak biasa dengan music SOG masa tu. Discussion tu and semua benda dibuat sangat cepat tau. So, aku agak surprise like macam contoh kan, abang kata macam ni. Oh, Bert terus macam, okay, is it like ni? Pak, tu dah dapat. Macam pre-pro tu, satu lagu tu, aku rasa sehari macam siap banyak lagu ni setiap satu lagu kan. So macam, even pre-pro dia punya sound tu pun dah macam, okay, pre-pro tu kalau kat Malaysia ni dah label, dah macam, dah orang keluar EP mungkin. And then, B-flat, C-sharp. Oh, yeah, got it. Aku kenal abang adik ni sebenarnya daripada zaman belajar. Kita pernah duduk satu bilik. Dia memang sejenis pergi kentut pun kurang. Itu perangai biadab yang semua orang tak tahu. Tapi aku nak cerita kat korang sekarang ni. Ni korang yang tengok ni. Dia ni jenis kentut pun kurang. So aku sebenarnya dah lama tak jumpa dia orang. Last aku jumpa masa degree. Lepas tu putus hubungan. Bukan putus hubungan, terputus kontak lama. Sampai 2016 jumpa balik untuk IFA. Tapi masa tu tak duduk sekali tau. Tapi pergi front ni tiba-tiba aku duduk sekali. Aku dah lupa yang dia untuk akan ketuk kat muka kau. Dan aku kena hadap balik. Gunanya budak. Baik, kau sabar. Sabar hati. Babi. Sialah. Allah. Masa bau serta merta ke tak? Tak ada tunggu-tunggu. Sialah. Hari kedua, hari yang interesting. Kita orang start pre-pro lagu-lagu yang melibatkan instrumen-instrumen kita. Ada gendang, sunai, flute semua. Instrumen-instrumen ni actually first time buat Bert lah, daripada pihak Alex Studio juga. Even si Bert panggil kawan-kawan recording engineer dia orang juga untuk join dia, figure out how to miking the instruments. Dari situ best lah tengok proses diorang. Actually pun diorang pun eksperimen cara recording. Kita boleh nampak lah benda tu. Dua-dua dari pihak SOG dan juga pihak ada studio, dua-dua macam sangat excited dengan proses tu. Dia macam tu lah. So bila dia masuk ni, dia aman lah. Bawa kira dia masuk ni. That's how you're gonna do it. Okay. Yeah, that maybe I will come for
them. Yeah. Yeah, for a guide. Okay, okay, okay. So do you kind of have an idea of like how long this part? Yeah, yeah, yeah. Yeah. All right, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya masa HIPA dulu, diorang ada mention cakap, okay Wan, kita nak kau inform untuk album keempat. Pasal aku tak expect langsung lah yang pergi France ni macam akan terlibat dengan album. Sebab asalnya macam, Wan kau datang as videographer, aku on. Tapi bila dia macam, okay bawa gendang, bawa tunai, bawa tuning semua benda, aku macam, sesuatu. Lepas tu dah sampai kat sana, turns out kita bincang along the way. Kita nak masukkan elemen-elemen ni, kita nak kenalkan instrumen kita, alang-alang kita pun kat sana kan. Aku tak expect yang sebenarnya aku akan terlibat hands on yang ada lagu yang memang, nah kau nak letak this instrument yang memang elemen tu kuat gila. Serius aku tak expect benda tu. Memang dalam otak aku masa tu, aku pergi, aku masak untuk diorang dan aku ambil video. Serius tak tipu. Tapi macam okey lah, bawa suling, sunai, gendang semua macam mungkin akan involve sikit lah. Tapi banyak pula masalah ni. Abang, ini mafum. Tapi okey lah, nanti okay, yes. Instagram story. Secara briefnya, SOG dilamar Sketch Entertainment untuk berada di bawah management Sketch Entertainment, which is dia cover, dia manage kita orang kat luar lah. Kat luar, mostly dekat outside Malaysia punya region. So basically dia orang banyak contact dengan band-band luar, connection kat luar memang agak besar. Luar semua. Agak besar. Sketch ni memang ada contact dengan producer kan, Bert Eric from the band Chang No Captain Chang. Sebab sebelum ni dia orang pernah bawa band tu touring dekat area Asia semualah. Akhirnya dia orang dah kenal dari situ lah, dah buat kawan. Sketch ni selalu hantar lagu untuk mix dekat Bert and Eric ni, lagu-lagu local band dekat sini kan, untuk hantar sana. Kali ni Sketch ni bagi idea, why not kita orang pergi recording sana, since Bert dengan Eric macam interested dengan music kita orang. First kali kalau kita nak pergi, dah fikir nak pergi luar ni kan, mesti kita first kali kita akan fikir pasal duit. So pasal duit ni, dia bukan small amount, agak besar amount yang kita orang nak kena spend, which is dalam SOG punya account pun tak cukup. So kita kena ada backup plan. Kita tak expect pun, tapi macam ada orang yang baik hati untuk tolong dahulukan duit sendiri. Kira-kira kita orang pinjam jugalah sebab kena kira duit band. Plan. Okay. Nak kira duit band memang tak cukup sebab cost, orang kata too rich for our blood. Yeah. So kita orang terpaksa cari duit lebih.
And alhamdulillah kita orang punya antara show-show terakhir tu banyak bantu kami dalam dari segi penjualan merch. So duit tu secara management dari situ lah sakit sebenarnya. As a band macam kami, independent band and main music yang not that friendly music yang maybe ada pendengar khusus. Alhamdulillah kita orang manage untuk sampai ke sini. Walaupun masa nak datang sini pun banyak lagi dugaan-dugaan yang tak kita orang sangka, tak duga, tapi alhamdulillah semua punya dah dipermudahkan. Walaupun dia tak semudah yang kita sangka, tapi semuanya dipermudahkan. Dan tabahnya kita menghadapi. Kan, Wan? Yes. Kita orang rasa macam, wow, okay, kita orang lagi 10 hari. Tak beli apa-apa tiket. Kita orang tak beli apa tiket lagi. And nak bayar macam-macam lagi semua. And baru nak start semua benda. So macam, time tu baru sedar, punya lagi 10 hari je. Gila, itu gila. So kita orang terpaksa buat kerja gila. 10 hari, sort everything out. Cari duit yang sebanyak grant tu. Untuk cover, beli flight tiket. Beli segala macam barang untuk persediaan. Dari situ, sangat tiring lah. Kita orang restless. Sampai demam, tak sihat, semualah. Tak cukup tidur tu tak payah cakap lah. Ya, mujur ada beberapa individu pihak yang membantu kami demi mengejar impian sampai ke sini. Kalau tak ada orang-orang tu, mustahil untuk SOG sampai ke sini. Alhamdulillah. One of them is Nabil sendiri. Ya, he's from Toulouse, France. Kita orang pun tak tahu, tak sangka benda ni like takde. Dia boleh tengok show kita orang dekat Bali. Bali. Dia time tu dia study kat Bali. And kita orang ada tour dekat Bali. And kebetulan dia ada Insta story something lah pasal SOG kan. And then yang aku pun reply lah. Dari situ kita orang buat kawan. So benda-benda macam tu, tak tahu benda tu sebenarnya ditulis sampai ke sini. Dia selalu datang ke Malaysia, kita orang jadi hostess. And kali ni kita orang ke France. Dia yang tolong kita orang dari segi almost everything. Sebab dia boleh cakap France and dia boleh tolong kita orang. Aku dengan adik basically kita orang tak doubt. Tak ada doubt masa kita orang confident benda ni akan jadi juga. Walaupun kita tak ada duit langsung. Ada duit memang masih ada lah, tapi masih duit tak cukup langsung lah. Memang wish nak cari mana lagi duit. Sampai sini rasanya puasa. Kononnya dah plan macam tu kan. Okay, pakai duit segala duit simpanan. Kita orang dahulukan dulu buat benda ni. Sebabkan keyakinan tu yang bawakan sampai ke sini. Driven. Okay, jujur kita orang pun pening kepala, tak boleh tidur. Sebab fikir macam nak cari duit. Menangis lah benda lah. Sebab benda ni macam sekali seumur hidup mungkin. Kalau let's say benda ni sekali seumur hidup. Tapi kalau boleh kita orang nak letak benda ni as a first of many. Nak start tu kita rasa macam kalau kita nak buat benda ni sekali, kalau buat lain kali macam ni juga ke? Benda tu adalah that kind of question yang datang pada otak kan. Doubt tu ada, tapi kita orang confident benda tu boleh kita orang boleh overcome. Sebab since sebelum ni bukan SOG tak pernah buat benda-benda macam ni. Before this kita ada HIFA SOG tu yang which is kita orang diberi masa less than 1 month untuk prepare everything with less bantuan. We all believe that environment, temperature, distance, social lifestyle, weather sendiri memberi peranan yang sangat penting dalam songwriting seseorang. Betul. Not even songwriting, but dari segi pemikiran, lagi-lagi macam kita ni orang Malaysia, doing composition is like 1,000 kilometers from home. Benda tu akan jadi satu benda yang sangat lain. Sebab that homesick feeling. Yes, homesick feeling tu. Vibe dia different. Kita memang rasa lain lah. Rasa tak sama langsung. Macam recording dekat yang previous album memang lain. And third album ni adalah standard band-band luar. How they do their album. Which is camp to this one place. And buat kat situ. Buat that album sampai siap for 1 month. No shows, no pergi mana-mana. And just focus on album. Satu album tu sampai dalam masa siap tu. Faham? Sebab sebelum ni kalau kat Malaysia, kita boleh lah. Ya, kita ada time. Record satu lagu, lepas tu besok pergi show sana-sini. Nanti buat balik. Tapi kat sini, you duduk and terus berkarya. Yeah. All the time. Dalam tempoh 1 bulan, untuk siapkan 10 lagu kat sini. Yes. And kami berharap dengan bermulanya kami kat sini, yang SOG buat ni akan jadi satu membakar semangat untuk all ada local bands or sekitar dengan Malaysia regional untuk lebih drive diri untuk mengejar impian tu betul-betul. Yes. Ya, di mana ada kemahuan di situ pasti ada jalan. Wow. Ya. Semuanya
pengakhiran jalan.